Kan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kita kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama kita berkumpul bertemu pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati Tuan Imam Tuan Bilal Tuan Sia Ahli Jawatan Kuasa Kaki Tangan Pegawai Masjid Qaryah Rasah Jaya, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Nyambung perbincangan kita menggunakan kitab Bahrul Madhi Syarah Mukhtasar Sahih Tirmizi, juzuk yang ke-19, bab yang ke-14, bab maja'a an-nadalla 'alal khair ka fa'ilih. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan bahawasanya orang yang menunjuk atas satu kebajikan itu seperti orang yang membuatnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala atan nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun yastahmiluhu falam yajid 'indahu ma yahmiluhu fadallahu 'ala akhar fahamalahu. Fata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa qala innad dalla 'ala alkhair ka fa'ilih. Rawahu Tirmizi hadis gharib. Daripada Anas bin Malik katanya telah datang Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki meminta kenderaan kepadanya. Maka tiada didapatnya di sisinya barang yang boleh menanggung akan dia. Maka ditunjuk atas orang lain, maka ditanggungkannya, maka datang ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dikhabarkannya, maka sabdanya bahawasanya orang menunjuk atas kebajikan itu seperti memperbuatnya. Hadir riwayat Tirmizi hadis gharib. Tuan-tuan sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Maka kuliah yang lepas kita huraikan berkenaan dengan jalan, dia kata apa? Satu daripada jalan bahagia dan jalan mendapat kebajikan dunia akhirat ialah memberi tunjuk orang kepada berbuat baik. Jadi dia bagi tahu kepada kita supaya kita ni menjadikan kehidupan kita ni kehidupan yang bahagia dengan apa? Kita tunjuk kebaikan dan kita suruh orang buat baik. Ha. Sebab kalau suruh buat baik ni tuan-tuan, perkara tersebut perlu dilakukan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Allah sebut dalam Quran. Hendaklah ada di kalangan kamu orang yang menyeru ke arah kebaikan. Jadi bila hadis ini dia sangat sinkronis dengan apa yang ada dalam Quran. Dalam Quran kata apa? Wa taqum minkum ummatu yad'una ilal khair. Kena ada di kalangan kita menunjukkan ke arah kebaikan. Dan Nabi bagi tahu inna dalla 'alal khair ka fa'ili. Siapa yang tunjukkan kebaikan maka dia akan dapat kebaikan tadi tu. Ini cukup besar kepada kita dan nak abang kepada kita. Sambung dia kata apa? Demikianlah disuruh oleh Nabi kita seperti barang yang tersebut dalam khabar yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya sebagaimana hadis yang kita bacakan. Dia kata apa? An Anas bin Malik qala atta Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yastahmiluhu falam yajid ma indahu ma yahmiluhu. Dia kata daripada seorang sahabat Nabi nama dia Anas bin Malik. Hari itu saya ada cerita sikit. Anas bin Malik ni dia seorang sahabat. Dia ni budak. Dia dengan Nabi ni. Nabi ni pi. Nabi ni umur waktu pi ni tuan-tuan. Umur 53. 53. Nabi sampai di Madinatul Munawarah ni umur 53. Ni hadis ni sinkronis dengan kita cerita ma'al hijrah. Ma'al hijrah sinkronis. Sebab bila sampai di Madinatul Munawarah, Abu Talha ni pak tiri kepada Anas bin Malik. Dia pergi pegang tangan Anas bin Malik, dia bawa pergi jumpa Nabi. Dia kata apa? Fal yakhdumka. Budak ni bagi khidmat kepada engkau ya Rasulullah. Anas bin Malik kecil, umur lebih kurang kata lebih kurang 10 tahun, budak kecil. Suruh khidmat dengan Nabi. Sebab itu hadis-hadis berkenaan dengan perbuatan Nabi waktu Nabi berada di Madinatul Munawarah, hadis itu sebut boleh pi rujuk kepada Anas bin Malik. Terutama sifat-sifat yang ada pada Nabi ni lagu mana? Anas bin Malik ni dia banyak riwayatkan hadis. Antara hadis yang paling popular kan berkenaan dengan Anas bin Malik ini adalah tentang salam. Kan yang mana disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia bagi salam kepada budak. Ha. Dia bagi salam kepada budak. Bila dia bagi salam kepada budak, ni dia. Saya bacakan hadis dia. Anas bin Malik kata, "Fa'an sayyar qala kuntu amshi ma'a Sabit al-Bunani famarra 'ala sibyan fasallama 'alaihim faqala Sabit kuntu ma'a Anas famarra 'ala sibyan fasallama 'alaihim faqala wa qala Anas kuntu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famarra 'ala sibyan fasallama 'alaihim." Jadi dia pun cerita, dia kata ada orang nama dia Sabit Bunani. Dia lalu dengan budak, dia bagi salam kat budak. Kemudian Sabit kata, aku bersama dengan Anas. Lalu kat budak, Anas bagi salam kat budak. Anas kata, dia kata apa? Kuntu ma'an Nabi SAW. Aku bersama dengan Nabi.
kan, famarra ala sibyan. Nabi ni jalan ni nampak budak. Sibyan ni budak. Dia dalam dalam bahasa Arab ni dia guna perkataan sibyan, ada guna perkataan tiflun. Tiflun, atfal, kanak-kanak. Lalu itulah. Ghulam, kanak-kanak juga. Ghulam, sibyan, atfal. Kalau ghulam ni contoh hadis tentang makan. Nabi guna ghulam. Ya ghulam, samillah wa kul bi yaminaka, kata ghulam. Tapi dalam ni tulis sibyan. Sibyan budak. Banyak kitab-kitab kita ni dia ada kitab-kitab kuning tu lah, kan, berkenaan dengan sibyan, kataan-kataan sibyan. Muktadi budak juga, orang yang baru belajar, kan, gitu. Saya contohlah. Dia kata fasallama alaihi, Nabi ni bagi salam kepada budak. Siapa yang riwayatkan cerita tentang tu? Anas bin Malik. Anas bin Malik kata lagu tu. Jadi dia nak abang apa kepada budak? Bagi salam kepada budak. Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Syarah Muslim dia kata apa? Menunjukkan sunat memberi salam ke atas budak-budak yang mumayyiz dan berhabis-habis memberi salam bagi orang-orang semuanya. Dia kata muafakat ulama atas sunat memberi salam pada budak-budak itu. Jadi bila lagu tu nak abang apa kepada kita tuan-tuan? Kita dengan budak-budak jangan rasa kita ni besar. Faham tak? Kita nampak budak, budak kecil. Mai. Kita duk harap budak bagi salam kat kita. Kita siapa nak dibandingkan dengan Nabi? Nabi simple punya orang, cara dia cukup bagus punya orang. Nabi bagi salam kepada budak. Nak apa-apa, bagaimana Nabi punya, kita katakan dia jaga budak ni lagu mana. Cukup bagus. Ini nak memberikan bahawa kita ni nak kena faham bahawa Nabi ni tuan-tuan dia bukan jenis orang yang meninggi diri, ego bukan. Nabi bukan lagu tu. Nabi orang yang cukup bagus, Nabi cukup humble, Nabi jaga benda-benda tu. Jadi budak-budak sayang ke dia? Nak abang lagu tu lah. Eh? Jadi antara budak tu siapa? Anas bin Malik. Sebab bawa tu. Anas bin Malik bagi tahu dalam hadis riwayat Tirmizi, khadamtu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qalla li ufin qattu. Nabi kata, apa nama Anas bin Malik kata? Dia kata, aku khidmat dengan Nabi. Khadamtu Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku khidmat dengan Nabi 10 tahun. Fama qalla li ufin qattu. Nabi tak pernah kata uf kat aku. Punya mat Nabi ni bukan bentak-bentak. Bukan orang jenis garang punya orang. Ini tuan-tuan cucu balik rumah. Marah cucu satu pesel. Satu rasah jaya dengar. Ingat aku tak tahu lah. Dia marah cucu dia ni tuan-tuan. Kau ni asyik main tu. Sama macam abah kau. Contoh. Saya tak tahu lah cakap Negeri Sembilan bunyi lagu mana. Tapi lebih kurang lagu tu lah. Kan? Osah dogi. Kan? Tak dengar cakap. Sama macam abah kau. Abah dia pun nganga. Berbalik. Lepas tu anak tu masuk dalam kereta. Dia kata kat abah, tak nak dah balik rumah atuk. Dia kata kena marah. Atuk dia tentera. Contoh pegawai waran satu. Waktu pencen dulu. Waktu pencen dulu pegawai waran satu. 30 tahun lepas. Dia pencen makan lagi lama daripada dia khidmat. Garang dah sama. Tak boleh lah tu. Kita dengan cucu. Cucu main rumah ni sambut depan pintu. Faham tak tuan-tuan? Walaupun hakikat dah, kalau kata orang luar, main bagi salam kat atuk. Assalamualaikum tu. Tak apa. Kita nampak cucu ni, pergi depan rumah ni, tunggu cucu, assalamualaikum cu. Salam boleh. Tak ada masalah pun. Nak abang kepada kita. Terutamanya bagi orang yang berjalan dan nampak budak memang itulah. Tapi kalau kata, dalam keadaan begitu, kita nak bagi salam kepada budak, tak salah. Tapi yang terbaik budak itulah. Dia dah masuk rumah kita, dia bagi salam kat kita lah. Tapi kita salam, peluk dia apa semua, layan lah elok sikit. Ni Anas bin Malik. Panjang cerita Anas bin Malik. Kan? Dia bawa pergi bapak tiri dia nama Abu Talha. Mak dia nama Ummu Sulaim binti Milhan. Mak kepada Anas bin Malik. Ummu Sulaim binti Milhan. Panjang cerita bab Anas bin Malik kita berhenti sekat tu. Panjang kalau nak cerita lagi seronok. Sebab cerita bab budak ni, Anas dia antara ikon. Anas ni dia meninggal tua. Saya cerita lepas. Meninggal tua. Umur tua 100 tu. Lebih kurang tu saya pun tak ingat. 100 tu sahabat yang lama. Dahlah dia budak dengan Nabi. Dia pula lama hidup.
Dia berada di generasi para khalafah ar-rasyidin, dia semua berada di sana. Jadi Anas bin Malik ni dia cukup bagus punya orang. Bagus punya orang. Khidmat. Dan khidmat lagu mana, sebab itulah mahal seorang murid pada guru bukan mencatat ilmu tapi khidmat. Khidmat ni ambil kat mana? Ambil kat Anas, khadam tu. Aku berkhidmat dengan Nabi. Lagu tu. Dia mahal kat situ anak murid ni. Ada anak murid kaki menulis. Dengar. Kun aliman, kata Eddie. Dia jadi muta'aliman. Dia belajar ni. Tapi bila guru habis mengajar ni, tuan-tuan, dia duk sibuk dengan dia punya dubit. Dia tutup, dia bangkit, dia terus keluar. Ada budak ni, dia tak tulis apa pun. Lena. Lena. Guru mengajar ni, lena je. Kan? Dia memang tengok dia pun lena. Macam tuan-tuan lah, lebih kurang. Lena tu. Tapi tuan-tuan, bila guru dah habis mengajar kitab ni, habis mengajar, dia bangkit ni, pergi. Pegang kitab guru ni, pergi jinjing ni, sampai ke rumah ustaz tu. Ni pondok ni, cerita pondok ni. Dia ambil ustaz punya buku ni, dia pegang, dia jinjing tu. Dia pergi susun selipar ustaz, zap, dia susun. Ustaz tinggal pakai, dia pergi ikut jalan belakang ni. Ustaz nak masuk rumah, dia pergi kat ustaz. Ustaz ni kitab ustaz. Khidmat. Mahai kat khidmat. Saya almarhum guru saya Syekh Abdul Majid Nadwi. Dan Ustaz Syekh Abdul Majid Nadwi, dia dulu mudir mahad daerah. Mudir mahad daerah. Saya ni antara orang yang paling nak belajar. Saya akhirlah. Jadi antara khidmat yang saya bagi kat dia, saya ni boleh bawa kereta. Saya dapat lesen awal. SPM tu terus dapat lesen lah. Jadi bila pergi pondok tu, ustaz tu kata, "Di, bawa kereta dah." Jadi kerja saya ni kalau hari Jumaat pagi dengan Sabtu pagi ni bawa kereta dah. Hari biasa ni hari Maghrib. Kalau hari Jumaat ni daripada sebelum subuh bawa kereta, kan Kedah ni dia ada kuliah paksi. Tahu kuliah paksi? Dia kita ada kuliah duha. Saya teringin tuan-tuan, kalau kita Negeri Sembilan kita boleh buat, cukup cantik. Tapi mereka ni kuliah duha ni sampai pukul 11 lebih lah. Start pukul 8 lebih tu, sampai pukul 11 lebih. Kuliah di paksi. Paksi alu ustaz, apa semua. Mereka memang bagus lah pada saya. Dia buat lagu tu. Jadi orang tua-tua ni berkumpul lah. Macam Kelantan lah. Kelantan ni kan pagi Jumaat tu dekat masjid tu. Area kawasan-kawasan market tu. Lagu tu lah. Jadi bagus. Kita kalau kita kata Negeri Sembilan dia boleh buat kuliah tu secara... Dia bukan terbuka. Dia dalam pejabat, dalam area, tapi ramai. Saya kerja saya pandu kereta dah. Jadi bila dia baca kitab, dia akan hurai kat saya. Dia akan hurai kat saya. Kan? Kita muda bila bawa kereta tu nampak orang naik motor, kita tengok ah. Lagi-lagi kalau perempuan. Saya muda, saya cakap terang waktu tu umur kita 17 tahun, pantanglah nampak anak dara bawa motor ni. Bila anak darah pun putus, parking tu, kita mata pun jilin-jilin. Kopiah atas kepala. Kopiah atas kepala. Nakai. Ustaz saya kata apa? Syekh Majid Jadi kata apa? Zaidi. Benda paling susah nak jaga. Atau? Lepas tu saya kata apa? Pulak kenang-kenang aku. Tapi nama guru ni, dia tahu kita ni lagu mana. Dia kata, "Syekh, kita ni kalau mengaji dia tak, bagi orang yang berjalan pada jalan tasawuf, kita berpegang bahawa an-nisa habailu syaitan." Dia kata, perempuan ni, dia boleh menyebabkan menjadi tali barut kepada syaitan dalam keadaan pandangan. Sebab tu dia kata, sebab tu kita punya pondok, kita tak jumpa orang perempuan. Perempuan dia jalan dia, dia duduk belah belakang, bahkan pejabat idarah kami tu, dia belakang pejabat. Nak jumpa ni payah, dalam kelas pun terhalang. Dia kata, kenapa kita asinkan? Kita jaga maruah mereka. Dalam kereta tu aku kena ceramah dulu. Sebelum dia nak ceramah bini saya, kena ceramah dulu. Lepas dia kata, mata entah duk liak sangat. Mana saya, tapi saya kata lah, orang muda, Syekh. Orang muda dia bukan soal muda ke tua. Dia kata, mata orang tua lagi liak daripada orang muda. Sebab itu, hukum pada orang lelaki yang berzina, yang sudah berkahwin, rejam.
Orang muda, miat tajid dah. 100 kali sebat. Tapi kalau dah kahwin, hampa pernah kahwin, kemudian hampa pi berzina, ngejar. Pasal apa? Dia kata lagi teruk. Dia punya memandang daripada orang pujang punya memandang. Dia kata hikmah Allah buat uqubah, buat apa nama hukum-hukum hudud dan sebagainya ni ada sebab. Kenapa perbezaan itu dijadikan kayu ukur? Ana benda lagu ni kena kawal. Saya lepas daripada tu tak tengok langsung dah. Bawa kereta ni kira pandang depan lah. Tapi ada juga terpandang pandang. Nama kata lelaki. Nama kata lelaki. Sebab dalam kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Mandili. Bab yang pertama dia, bab apa? Bab mata. Mata. Abdul Qadir kata apa? Mata ni dia ada dua. Manfaat faedah dia, fawaid dia. Manfaat faedah dunia, manfaat faedah akhirat. Dalam kitab Penawar Bagi Hati. Mata, jaga mata. Tapi nak cerita apa tuan-tuan? Khidmat. Saya nak cerita bab khidmat tu lah. Jadi kerja saya, ambil kitab, buah atas meja ustaz. Habis ustaz mengajar, saya ambil kitab, buah dalam kereta balik. Buah dalam kereta balik, kemudian prepare sleeper dia. Sebab apa? Hadis Anas bin Malik ni, hadis dia. Menjadi satu tuntutan. Kita selaku anak murid ni kena buat lagu tu. Guru ni kadang-kadang dia rasa macam, dia rasa bangga ada anak murid. Faham tak tuan-tuan? Ada rasa bangga ada anak murid lagu tu. Betul eh? Saya cakap tu terang. Kadang-kadang bila kita buat lagu tu, malam tu saya makan besar tu. Saya ni kaki makan. Pondok ni, saya ni kira chef. Waktu kat pondok ni, kira masak ni. Jadi kalau malam dia mengajak, saya tak masak lah. Pergi makan dengan dia kat luar. Jemaah ni. Jadi makan banyak. Saya start gemuk daripada ikut dia tu lah. Ikut tu khidmat tu kan. Ustaz gemuk. Dia kata, Zaidi dua orang punya makan. Dah khidmat. Oh, dia layan kita semua-semua. Layan kita. Kita kata, syah, jangan begitu. Khidmat untuk inta. Inta tu, apa nama? Duit khidmat untuk anak. Nak khidmat untuk inta untuk makan. Oh, tuan-tuan. Baru kita tahu bahawa khidmat ni, benda yang paling mahal khidmat. Waktu saya mengaji dulu, ada ustaz saya nama Saiful Qahar bin Satimin. Dia mengajak kitab Penawar Bagi Hati di Yayasan Qariah Kupang Baling tu. Saya setiap Rabu petang pergi mengaji dengan dia. Tasawuf. Mengaji dengan dia tasawuf. Jadi khidmat dengan dia ni, dia ni duk buat sabun. Niaga sabun. Rumah dia tepi sungai. Jadi duk tolong dia. Kadang ngangkut dia nak buat tepi tebin dia, ngangkut ayam, ngangkut pasir, tuan-tuan. Jadi khidmat ni mahal kat situ. Dia bukan mahal pada ilmu, pada khidmat. Dekat khidmat ni akan terjumlah atasnya ilmu. Walaupun sedikit. Lagi tu lah. Tapi kita ni mengaji, kita ni jarang lah nak dapat khidmat tu. Tapi khidmat ni ada pada Anas bin Malik menjadi satu sandaran. Khadam tu Nabi SAW asyara sini 10 tahun. Itu hadis riwayat Tirmizi. Wallahu a'lam. Sambung. Dia kata, telah datang seorang lelaki. Dia kata, atas Nabi SAW, rajulun yastahmiluhu. Falam yajid andahu ma yahmiluhu. Dia kata, telah datang seorang lelaki kepada Nabi SAW. Meminta tunggangan kepada Nabi. Akan jadi kenderaan ia pulang ke negerinya. Kerana apa? Syekh Marbawi kata apa? Kerana kenderaannya telah mati. Atau tiada upaya kembali ke negerinya. Jadi dia maklum ni ada orang dia pergi jumpa Nabi, dia minta lah bantuan. Minta bantuan. Dia nak pergi jumpa bantuan ni pun dia nak jumpa dengan siapa? Dia nak jumpa dengan ketua kampung ni lah. Siapa Nabi? Dia pergi kampung tu lah dekat Madinah ni. Khabar kepada Nabi ni aku. Falam yajid indahu ma yahmilu. Dia kata, aku tak ada kenderaan nak pulang lah. Lebih kurang tu lah. Aku nak tak ada kenderaan nak pulang. Syekh Marbawi dia orang dia kata apa? Mungkin kenderaan dia tu mati ataupun tak upaya lah nak balik ke negeri dia. Jadi ada tak? Boleh ada tak bantuan kenderaan? Boleh hantar ke aku ke apa ke? Lebih kurang lagu tu lah. Nak abang lagu tu. Jadi kalau aku nak balik negeri aku ni, aku kena naik lah. Unta ke apa ke? Dia abang lagu tu. Syekh Marbawi dia orang unta. Maka sudahlah tiada didapatnya di sisi Nabi itu. Akan barang yang ditunggangnya itu kerana pada masa itu tidak ada kepada Nabi. Nabi tak ada lah kenderaan tadi. Tapi Nabi abang kata, aku tak ada kenderaan tadi ni. Tapi pergi minta tolong ni, dia pergi minta tolong dengan siapa? Pergi minta tolong dengan Nabi.
Kita ni tuan-tuan nak buat apa-apa, nak tolong ni cari orang yang kita percaya, faham tak? Ini men tolong aku. Sebab ada orang dia memang suka nak menunggu tuan-tuan minta tolong dengan dia, sebab dia nak minta budi balik, faham tak? Dia nak minta satu balasan balik. Ini yang paling takut. Ada orang, maaf saya sebut, dia belanja orang makan. Dia belanja orang makan. Orang tu lapar. Tapi dia mengharapkan balasan balik. Saya pernah jumpa satu ustaz. Dia belanja orang yang kerja dengan dia. Belanja. Dia tanya, entah ni belanja, entah selek-selek orang lah. Dia kata, anak belanja ni, anak ambil orang terpilih je. Orang yang kerja untuk anak, yang ada boleh dapat manfaat daripada dia, anak belanja. Selain daripada tu, pandai-pandai dia. Ustaz! Ustaz pun tak boleh pakai. Dan dia jenis pilih-pilih. Dan saya kata, tak kena tu, salah lagu tu. Dia kata, tak. Memang kita kena buat lagu tu. Dia kata, pasal apa kena buat lagu tu? Dia ada 4 orang. Hak seorang ni yang boleh bagi manfaat ke dia. 3 ni dia tak belanja. Dia seorang tu lah. Orang tu. Yang boleh cover dia. Yang boleh jawab bagi pihak dia. Faham tak? Kalau bos cari ni, kira dia boleh kata, oh, tuan tu tak ada. Tuan tu pergi ni. Ha, nampak lagu tu lah. Jadi orang tu, hak ni tak boleh. 3 orang ni. Tuan tu ada ke tak? Dia kata tak ada. Memang hilang daripada awal. Faham tak? Hak tu dia terus boleh cover lain. Ha, tu dia belanja lebih. Oh, tu kata salah tu cara entah salah. Entah baik dengan orang sebab nak ambil manfaat. Ini paling bahaya. Ada jenis orang begitu tuan-tuan. Jenis baik, dia baik dengan siapa hak ni, dia baik dengan ni, ini bahaya. Kan kita tak mau begitu. Ha, kita tak mau begitu, kita nak tuan-tuan baik dengan semua. Ha, kita punya Korea kita ni bukan ramai pun kita ni. Ya? Yang main masjid ni, tapi kalau kita pun tak boleh sama kita meraihkan, jadi masalah. Ha, memilih-milih pula kawan, hak ni, apa semua. Dah, jenis aku tu. Pi satu kedai. 4 grup. Hak grup ni, 5 orang, 4 orang. Hak grup ni, 4 orang. Banyak meja siasin. Ha, padahal kita duduk satu Korea. Pi kedai yang sama. Alah duduk dah sekali. Apa salahnya? Hari tu saya ada tegur satu surau ke KL. Depa jenis lagu tu, faham tak? Saya kata, kenapa kita nak jauh-jauh? Duduklah sekali. Tak apalah, depa sembang Allah. Depa sembang 4 orang ni. Tak apalah, tak ada masalah lah. Depa sembanglah 4 orang. Tapi, biarlah duduk satu meja. Bila lagu tu nampak macam kita ni berpuak-puak. Lepas daripada tu, alhamdulillah. Duduk satu meja lah. Cuma bila satu meja tu, pening kepala. Siapa nak bayar? Saya kata lah, nak bayar ni tak payah pun, tak susah pun. Hari ni hang dah bayar, ikut turn lah. Besok kawan ni pula, lusa kawan ni pula. Sikit-sikit-sikit lah. Mana kata kita tahu, aku tak belanja lagi minggu ni. Ha, tak apa, hari ni saya payung. Ha, kita pun kata lagu tu lah. Ha, jangan asyik sorang, kawan tu sorang je. Ha, tak boleh lah. Kecuali kawan tu orang kaya. Ada yang saya punya jemaah lah dekat Dengkil. Dia orang kaya. Kaya-kaya gila tuan-tuan. Bukan kaya gila biasa ni. Kereta ni berpuluh biji depan rumah. Oh. Jadi kalau makan ni orang lain semua kira nak tunggu makan dengan saya. Dia kata Ustaz Zul punya kuliah bila? Oh. Kira mereka kalau kuliah saya ramai. Saya ingat pasal apa? Rupanya nak tumpang tui. Nak makan dengan saya. Ui, kan si akak. Saya sekok seorang. Sekok saya seorang depan. Hak lain ni mereka kongsi lah. 4 orang satu ekor. Saya seorang sekok. Waktu pada gemuk dulu lah. Waktu pada gemuk. Kan? Hari tu mereka minta panggil balik kuliah. Saya tak larat. Jo, Dengkil. Kita kata sejam tak dalam tangan nak pergi. Kadang kalau jam nangis kita. Tapi dia orang kaya. Dia kata tak apa. Untuk ustaz punya belanja. Mana jemaah makan dengan ustaz? Kira saya payung. 4-500 tu. 4-500. Saya kata, bang, banyak pakai duit ni. Dia kata, ustaz, saya yakin. Saya bagi ustaz makan ni. Saya ada dapat job lain. Betul? Kaya-kaya betul. Nanti kalau dia dapat job, dia tipu saya. Dia kata, adik, alhamdulillah, belanja hang hari tu dapat job.
Lagu tu lah. Dia kata tadi, nanti abang pergi main sereman, nanti kita pergi makan mana-mana. Apa lagu tu? Oh, saya kata, tak payah lah bang. Tapi dalam hati saya, okey juga bang. Siapa nak payung kita, hari tu makan kat nelayan 3-4 hati. Tentu lah makan kat nelayan lagu mana. 3-4 hati. Tapi orang yang yakin dengan rezeki, kalau dia belanja orang, dia yakin. InsyaAllah Allah buka rezeki ke dia. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Allah kata Al-Quran. Dia kan diberi rezeki daripada jalan tak disangka-sangka. Sebab apa? Takwa tu yakin. Kita ni tak yakin, sama macam masuk tabung masjid. Kita tak yakin bahawa Allah nak bagi banyak. Sebab tu duk pikak nak masuk ke tak masuk. Nak masuk ke tak masuk. Ha, tu jadi masalah. Cuba kita yakin. Yakin tentang Allah bagi macam-macam kat kita. Jangan takut. Jangan takut. Tapi kalau kita takut habislah, kita rugi besar. Kita takut dalam bayang-bayang sendiri, satu kerugian yang besar sangat. Kan? Sebab benda ni kita nak kena faham. Patah balik. Jadi, sahabat, dia jumpa orang yang betul, dia jumpa Nabi. Kaedahnya. Saya tertarik ada satu, saya pergi ke Gua Musang. Gua Musang. Pi buat dakwah orang asli. Jadi, kereta kami sudah sangkut. Kerana hujan. Hujan lebat, sangkut. Pusimpo. Ha, pusimpo. Dia punya sangkut, tak boleh bawa bincang. Sangkut kereta ni kira tak boleh bergerak langsung. Kecuali kena ada bantuan. Jadi malam tu nak tidur, saya pula membawa bini. Saya bawa bini saya. Kita pergi dakwah orang asli lah. Lepas tu macam mana nak buat ni, satu hal pula. Jadi cara dia satu je, kena jumpa ketua kampung. Tok Batin dia. Pergi jumpa Tok Batin apa semua, sema. Tok Batin tolong kita. Lepas tu dia kata tak apa, boleh tidur dekat gereja dah. Lepas gereja buluh tu. Dia bagi kami tidur kat gereja tu. Yang lain duk tanya, boleh ke tidur kat gereja? Saya kata boleh ya, Tok Batin suruh. Hang nak melawan, mampu kita. Kan? Jadi kami pun tidur. Tidur, pagi besoknya dia tolong kita ni sampai kereta tu bergerak. Kita kata ni nak bagi beras apa semua. Dia kata jangan. Dia kata bagi beras kepada orang yang betul. Dia kata saya tolong sebab tuan sudi datang kampung kami. Dia kata bukan semua orang boleh nak singgah kampung dia. Tapi tuan sudi datang kampung kami, jadi kami tolong tuan, tuan doakan kebaikan kami ya. Kita pun pikir 10 kali nak doa lagu mana dah. Tapi kita doa, kawan-kawan kita doa depa masuk Islam lah. Kita doa lagu tu lah. Kami pun tak tahu, dah lama tak pergi lah. Tapi dia kata bagi tolong pada orang yang betul. Dia kata ada adik-beradik dia yang Islam tu, pergi tolong depa dulu. Sebab dia kata apa? Memang itu keperluan depa. Yang kami, dia ada mubalik dia sendiri yang akan tolong dia ni. Mubalik Kristian dia yang akan tolong mereka. Tapi yang hampa ni Islam memang datang untuk tujuan Islam punya dakwah. Dia hantar. Hantar kat mereka. Dia kata sebab bukan orang lain yang dibantu. Adik-beradik mereka. Nampak mereka bagus tak? Kalau kita ada. Bagi sini dulu. Sana tu saya bagi. Kalau kita. Dia ada. Sebab itu dia tahu adik-beradik dia. Suku temuan lah. Suku temia. Saya pun tak ingat. Sampai lalu betulah tuan-tuan, Allahu Akbar. Kami rupanya nak minta tolong orang cari ketua. InsyaAllah dia mudahkan urusan kita. Tapi jangan cakap kasar lah. Cakap lembut-lembut apa semua tuan-tuan. Ya, ni penting. Ha, okey, kita penting sakat tu. Boleh eh? Ha, jadi, malam ni punya cerita, belanja orang. Tu ya. Ha, kalau boleh, ikan siakap lah. Tu lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqina fi din, Allahumma zidna ilma, Allahumma dzakirna minhum nasina wa 'allimna minhum jahilna. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran zahiran wa batinan wa qalban wa fi'lan wa 'ibadatan wa salihan. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wabillahi tawfiq wa hidayah wa ridha wa inna ilayhi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adzan.